Antara keputusan yang dibuat oleh Kabinet yang sepatutnya PM akan umumkan nantilah, iaitu tidak ada lagi surat, tidak menteri-menteri dan timbalan menteri tidak dibenarkan lagi untuk membuat surat sokongan kepada mana-mana tender dan proposal demi melaksanakan apa itu urus tabir yang baiklah. Kerana amalan macam itu banyak berlaku yang lepas dan menyebabkan banyak salah guna kuasa dan sebagainya. Kalau yang tidak melibatkan implikasi kewangan dan tidak melibatkan implikasi apa namanya, tak melibatkan dollars and cents, dekat situ sebenarnya kita tidaklah berapa menggalakkan, kecuali pada isu-isu yang terdesak dan mendesak. Contohnya isu yang melibatkan kesihatan dan sebagainya. Selalunya memang bagi ahli-ahli parlimen dan adun-adun, mereka merasakan itu tanggungjawab mereka kerana mereka lebih mengenali konstituen ataupun para pengundi mereka. Jadi biasanya kalau permohonan apa, dia akan letak kat situ lah. Tapi ni yang tidak melibatkan implikasi kewangan. Contohnya minta apa recommendation ataupun apa ni sokongan kawan ni untuk cuti sebab sakit, kawan ni untuk dipindahkan kerana mempunyai sakit kronik dan sebagainya. Itu saya rasa walaupun kita tidak galakkan, tetapi untuk kes-kes yang genuine, kes-kes yang melibatkan apa ni isu-isu yang mendesak itu akan dipertimbangkan lah. Tetapi kalau setakat ni anak saudara saya, ni anak saya dan sebagainya, kita tak galakkan lah. Terutamanya dalam kerajaan yang baru ni. Maksud kalau sampai kat saya pun, saya minta maaf, itu bukanlah kriteria yang kita akan lihat.